selalu beriada dan bersukan, badan saya akan menjadi kuat, sihat, dan ini boleh menenangkan. Dan ini boleh menenangkan fikiran saya. Dan lebih-lebih lagi jika saya membawa bersama keluarga dan memberi kegembiraan kepada saya dan juga ahli keluarga saya jika saya melakukan beriadah di luar. Dan yang ketiga, akhir sekali, kita perlu mengenal ataupun cintai diri kita sendiri sebelum mencintai diri orang lain. Jika kita memahami ayat ini, kehidupan kita yang dulu, kita kehidupan kita yang lampau dapat membuat pembaharuan pada masa sekarang ini untuk dapat membuat pembaharuan untuk menjalani kehidupan yang baru dengan hidup yang gembira dan sentiasa senyum. Dan saya berharap dan menyeru. Ceritalah sikit pasal diri, pasal masalah ni. Pasal contoh ni. Contohnya, pada waktu yang lampau, saya tidak mencintai diri saya sendiri. Pada masa yang lampau, saya tidak mencintai diri saya sendiri kerana saya membiarkan diri saya hanyut dibuat dengan masalah-masalah saya yang tersendiri, seperti masalah kewangan, masalah keluarga dan sebagainya lagi. Ini telah menimbulkan tekanan. Ini telah menimbulkan tekanan kepada saya dan saya mendapat ilham. Hidayah. Setelah saya mendapat ilham dan hidayah, saya dapat ketenangan daripada semua ini dan saya berharap kehidupan saya. Saya telah mencintai diri saya dengan sepenuh hatinya sebelum saya mencintai orang lain. Dan hasilnya pada hari ini saya merasa gembira dan boleh hidup dengan tenang dan dapat mencutuhi apa yang saya sedang lakukan sekarang ini. Saya ulang balik tiga langkah. Dan saya mengulangi tiga langkah cara mengenangi yang telah saya ambil, iaitu yang pertama, sentiasa berwuduk, membaca Al-Quran dan juga bersolat. Tangan buka. Yang kedua, lakukan aktiviti luar seperti bersukan. Tangan dua-dua buka. Yang kedua. Ha. Selalu melakukan aktiviti luar seperti bersukan, beriadah bersama keluarga. Dan akhir sekali yang ketiga, cintai diri kita sebelum mencintai orang lain. Saya harap tuan-tuan sekalian. Dan saya berharap tuan-tuan sekalian dapat mengambil dapat mengambil manfaat apa yang saya telah lalui ini, yang telah saya lalui dan pengalaman ini, dan saya merasakan ikut cara saya dan saya pasti tuan-tuan dapat. Tangan duduk. Dan saya pasti tuan-tuan dapat menangani tekanan ini dan hidup dengan penuh kegembiraan. Tak senyum pun. Macam tak gembira pun. Hidup dengan penuh kegembiraan. Penuh dengan kegembiraan. Dan itu saja pada saya. Sekian, terima kasih.